Halo guys, berjumpa lagi sama saya Rudy Lewuk, orang NTT yang doyan banget, yang hobi keluyuran di Jawa Timur untuk saat ini ya. Mudah-mudahan selanjutnya bisa keluyuran juga di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga. Dan malam hari ini saya bareng rekan saya. Siapa bro namamu? Kenalin sama... Halo guys, nama saya Herdie, saya dari Manggarai Timur, dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Oh, kebetulan diajak sama Kak Erudi untuk makan apa, di mana nih? Mie itu? Yang lagi viral di Jawa Timur ini. Mie apa namanya Kak? Oh, mie ini, mie caksu. Ini di daerah Penggilis ya guys, benar ya? Ya benar Kak, benar. Nah sekarang kita udah pesan ini, saya ada pesan yang ini yang sinyal ya. Terus kamu pesan yang apa ini? Saya nih kayak pesannya double kayak, banyak sekali mie-nya ini. Oh iya? Iya. Kamu bisa habisin nggak kira-kira ini? Doakan kayak supaya saya bisa habis nanti. Oh makan aja minta didoain. Ini porsinya kayak lihat, wah. Banyak ya? Bersama telur ceploknya itu lumer sekali kayak lihat. Aduh, ini pasti sebentar. Enak yaudah sekali tak. Ini harganya berapa? Kamu tahu nggak harganya berapa? Harganya kayak saya belum tahu ini. Tidak harganya tahu. Berapa ini? Tadi saya udah tanyain sama bapaknya, ya, sama bapaknya. Untuk harga yang punya kamu ini yang double ini, harganya 18.000 sama telur. Kalau punya saya ini yang single ini ya sedikit. Tapi sedikit buat saya ini cukup banyak sih. Harganya ini 13.000 sama telur. Itu udah termasuk telur juga. Untuk minumnya tadi kita pesan juga harganya 4.000. Oh ya, ini harganya 4.000 juga. Ini okay, Nutrisari. Nutrisari ya, saya ST. Gimana? Kita langsung eksekusi? Eksekusi aja tak kayak. Hah? Eksekusi. Oke. Okay. Coba punya. Coba dulu. Kamu dulu. Telur, oh punya kamu telurnya yang ini ya. Coba kamu telurnya, coba dulu. Saya coba telurnya dulu deh, kayak. Coba telurnya apa yang ini? Bingung kayak enak yang mana kamu? Mie dulu boleh enak betul ya kayak masa kamu belum nyobain itu telurnya. Coba telurnya kayak kayaknya lumer banget ya. Coba gimana enak sekali kayak. Oh iya, sekarang giliran saya ya. Coba kayak giliran saya, mari makan ya guys. Nah guys, untuk rasanya rasa dari mie ini Indomie yang dipakai itu Indomie goreng. Ini produknya dari Indomie, dari Indofood. Untuk rasanya kalau menurut saya ini bro, ini lumayan kerasa bumbunya itu. Saya nggak tahu, tadi saya sempat ngeliatin mereka proses masak, mereka emang pakai bumbu dari Indomie juga. Bumbu Indominya mereka pakai semua. Tapi tadi saya lihat mereka ada pakai bumbu rahasia juga. Nah, mungkin bumbu rahasia itu yang bikin lebih gurih, lebih kerasa, bumbunya lebih kerasa banget. Kalau menurut saya sih itu. Kalau bro ya apa? Menurut gimana? Saya tak kayak, enak tuh mie hoang. Aduh, enak sekali. Apa tuh? Artinya apa? Enak sekali nih mie kayak. Nah guys, ini saya Flores, dia Flores juga. Tapi bahasanya dia sama saya beda banget, jadi saya nggak tahu. Jadi kamu, kalau kamu ngomong yang saya nggak ngerti, kamu harus jelasin artinya apa. Ayo kita makan lagi, lanjut lagi ya bro. Kamu bisa habisin nggak? Saya bisa habis ini sebentar kayak. Ini lihat teman-teman, ini telur ceploknya. Enak sekali. Wah, itu buat kamu. Kamu bisa gitu? Maaf. Pedes guys. Tapi sumpah. Enak sekali mie. Enak sekali mie ini.
saya lanjut lagi. Oh ya. Pedes guys. Untuk kalau telurnya ini, telur ini kayak tadi ya, ya udah telur dadar biasa gitu. Kau mau lagi ya sama apa cabenya? saya mau lebih satu pakai. Maaf. Enak bener, tuh, Miho. Bener ya? Kau mau lagi? Ini guys baru ikut saya konten malam ini, saya hukum dia dulu. Saya udah suruh dia makan cabai udah 2 biji ini. Kita lihat dia suka pedas enggak. Kau bisa enggak? Minum dulu, takut. Pedes sekali. Apa? Enak ya? Enak? Enak, enak. Kamu bisa habisin berapa mangkok ini, kalau yang kayak gini? Saya bisa 2 mangkok kalau kayak gini kan. Oh serius? Serius. Tapi teman-teman, ini karena pesannya tadi dobel. Ini sudah 2 mangkok. Udah 2 mangkok berarti? Sudah 2 mangkok. 2 mangkok. Ini mie dobel soalnya tadi. Kita lanjut lagi ya guys. Kita makan lagi. Jadi teman-teman, di sini mie-nya itu, sambalnya itu, dia tidak campur langsung. Betul kan, Kai? Atau ada waktu goreng tadi sambalnya? Bukan. Wow. Saking nikmatnya, saking enaknya. Kalau kayak gini. Kalau tadi emang waktu masaknya, mereka nggak ini, nggak campur sama cabai atau lombok itu nggak ada. Jadi untuk cabai atau lomboknya di tiap meja mereka memang sediain cabai kayak gini. Jadi kalau ada yang suka pedes, ada yang suka cabai, ya udah mereka bisa ngambil sendiri, mereka bisa sesuaiin seliranya mereka sendiri, berapa biji mereka mau gitu. Itu ya terserah mereka, mereka mau makan berapa ya udah. Yang penting kamu kuat berapa, cabainya cukup banyak tiap mejanya. Benar-benar enak. Bro, hadiah terakhir buat kamu, bro. Matu. Benar-benar enak. Guys, informasi, info buat kalian. Warung Indomie Cak Su, lokasinya di daerah Tengkilis. Untuk kalian yang ingin kesini, nanti alamatnya kalian bisa pakai Google Maps aja. Warung Indomie Cak Su, atau nanti bakalan kita kasih keterangan di kolom deskripsi. Silakan lihat di deskripsinya. Dan jam bukanya mereka buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Dan sini tempatnya rame banget. Crowded banget di sini. Kita tadi juga datang kesulitan buat nyari tempatnya, tapi syukur alhamdulillah kita bisa dapat tempat juga. Ini kayak sumpah enak sekali. Untuk AC kayak aku yang dari Flores harus wajib coba kayak. Soalnya enak sekali. Aji, enak. Aji itu apa? Artinya apa? Indonesia ini boleh. Untuk saya punya saudara-saudara yang dari NTT khususnya Manggarai,
Flores, Labuan Bajo sana. Wajib coba. Yang ada di Surabaya sini maksudnya. Yang ada di Surabaya. Boleh sekali kalian main-main di Tenggilis, mampir ke tempat ini, rekomen buat kalian guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bantu subscribe, bantu share ke teman-temannya juga. God bless all.